yang difokuskan ya, yang dapat saya sentuh berkenaan dengan mungkin nanti timbalan ya, sebab dia pernah ada bersama saya, dia mungkin nanti dapat memberikan yang lebih berkenaan dengan perkara ini ya. Jadi cikgu, satu lagi ya, tentang apa yang ada yang berlaku ya di sekolah, di mana saya minta maaf lah ya, kadang-kadang bila cikgu meninggalkan sekolah dalam jangka masa yang lama ya, cuti belajar ke ya dan sebagainya, kita telah menyerahkan tugas bulat-bulat kepada GPK ya, sehingga kita tak tengok langsung apa yang berlaku di sekolah. Empowerment bagus, tetapi ia mestilah dibuat secara berhemah ya. Jadi kalau kita meninggalkan sekolah, ada banyak cara untuk kita mengawal ya apa yang berlaku di sekolah. Sebab kita ada pergi satu sekolah ya, di mana di akhir tahun, 2 hari lagi nak cuti ya, kita pergi last year. Jadi kita sangat kecewa lah bila kita pergi pada hari itu. Yang mengecewakan, yang pertama, sehari sebelum tu UPSR keluar dan keputusannya sangat merosot ya, sangat. Saya rasa ada seorang saja pelajar yang mendapat 4A 1B ya. Okey, bila kita masuk ke tahun 1, kelasnya ada, saya rasa ada 26 orang, 6 orang tak boleh membaca dan menulis. Jadi bila kita tanya, kita panggil lah, kenapa jadi macam ni? Dia orang asli, dia kata tak boleh baca. Orang asli ke bukan asli ke, dia adalah pelajar kita, klien kita yang perlu diutamakan ya. Orang asli kita tak boleh ajar ke? Saya rasa Cik Noh dia tahu ya, dia sekolah orang asli yang terbaik. Orang kata jam yang mati tu pun kat dinding tu, setiap 2 kali dalam sehari dia akan menunjukkan masa yang tepat. Tu jam yang mati tu, kalau dia mati dekat pukul 12, pukul 12 tengah hari kita akan tengok jam itu menunjukkan masa yang tepat. 12 tengah malam kan kita tengok waktu yang tepat, dia jam mati. Inikanlah anak kita, budak kita yang baru nak mengenal sekolah tu, kita dah kata dia tak boleh belajar ya. Nah, tu jam mati, jangan jadikan dia seperti jam yang mati ya. Dia hanya tahu 2 perkara saja, pukul 12, pukul 12 saja ya. Jadi saya rasa sangat sangat kecewa lah dengan sikap yang begitu, di mana dia menyalahkan bahawa keadaan pelajar itu begitulah menyebabkan dia tidak boleh belajar. Saya rasa selepas 11 bulan, bila saya pergi kepada 6 orang pelajar itu, dia tak boleh baca langsung. Tak boleh baca langsung. Selepas 11 bulan saya kata dia belajar, dia tak boleh membaca. Apa perasaan cikgu? Apa perasaan cikgu mengajar? Kebetulan cikgu mengajar tu pula hari tu MC. 2 hari nak cuti dia MC. Ya, saya rasa ada banyak perkara yang kita kena tengok sebagai pemimpin sekolah supaya benda-benda begini tidak berlaku lah. Di mana kita nampak guru kadangkala tidak begitu prihatin ya, dan nak cuti dia pun cuti sama, dia cuti dulu pula tu ya. Dia kata tak sihat. Cikgunya graduate tu, maksudnya ajar tahun 1. I think kan, walaupun cikgu tu graduate, saya kata letak cikgu yang berpengalaman dan terbaik mengajar tahun 1. It doesn't mean that graduate teacher masuk terus mengajar 1 memang hancur ya, hancur. Sebab kita ada satu sekolah, kita pergi dia, cikgu tak graduate. Cikgu tu bagus mengajar, tapi masalah sekolah pula ya, budak kia dengan budak apa bercampur aduk, tak boleh juga. Apa kan sekolah, saya fahamlah masalah dia, tapi cikgunya baik ya. Jadi itulah perkara-perkara yang cikgu kena tengok tu. Sebab bila cikgu menengok sekolah cikgu, cikgu kena tengok dari atas. Atas kita boleh nampak semua kan. Kita jangan tengok dari depan. Kalau kita tengok dari depan, kita tengok orang yang sama saja setiap hari. Orang yang pandai bermuka-muka, pandai menunjuk-nunjuk kat kita, itu je orang yang nampak, kita nampak. Jadi saya harap sesi kita selama 1 jam ini, saya telah dapat menerangkan keadaan sebenar, your KPI, KPI kita, kemudian dan tugas kita sebagai pengurus di sekolah. Jadi itulah dia, saya harap ya. Mungkin, I think saya nak pergi, saya punya tugas, dia orang kata tugas saya is a mentoring and coaching. But I don't have time to go to each school to coach you lah. So I think as a group coaching is is more effective. Kalau saya rasa saya telah memberi cikgu kesedaran dan telah memberi cikgu sedikit idea untuk menambah baik ya, to motivate you, inspire you, saya rasa saya telah menjalankan sebagian daripada tugas saya.
memang saya takkan dapat turun ke semua sekolah. Tuan siapa nama? Ya. Jadi saya harap sesi kita selama satu jam ini saya telah dapat menerangkan keadaan sebenar your KPI, KPI kita, kemudian dan tugas kita sebagai pengurus di sekolah. Saya rasa tak salah kalau cikgu mengaku bahawa cikgu telah melakukan kesilapan, ya. Dan kalau cikgu ada satu lagi yang saya ingat Datuk apa? Datuk Sri Mahyudin sebut, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat keputusan, buatlah keputusan segera. Biar keputusan itu salah. Kerana dia kata keputusan yang segera akan meredakan masalah. Dan jika ia didapati salah kemudiannya, ia masih boleh dibaiki. Jangan cikgu cakap-cakap keputusan tak ada. Nanti saya fikir. 3 bulan fikir tak selesai kan, ya? Jadi dia kata buatlah keputusan supaya kita menyenangkan hati orang-orang kita, ya. Biarpun keputusan itu agak silap, kerana kesilapan itu boleh dibaiki. Itu kata-kata dia dan kata-kata Datuk Al-Mudin, ya. Saya ingat lagi itu. Saya pun risau juga buat keputusan yang salah, ya. Tapi I think kita orang yang bijaksana, saya rasa kalau salah pun tak adalah salah 360 darjah, kan. Salah pun mungkin sikit-sikit dan masih boleh dibaiki. Tapi bagilah harapan melalui keputusan kita yang adil, ya. Okey, jadi saya rasa itu sajalah yang saya dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak lagi nanti timbalan nak sampaikan, ya, dalam bahagian penutup. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, ya, kerana dapat hadir sudi mendengar, ya. Dan insyaAllah saya akan hadir ke sekolah yang saya rasa saya kena hadir, saya akan hadir, ya. Dan saya dan kita baru kita ada, ya, seorang guru-guru prasekolah kita, ya, di SK Tengkek, saya rasa, yang telah memenangi anugerah guru prasekolah dan juara antara juara, ya. Iaitu di mana dia mengalahkan juara menengah, juara rendah, ya. Jadi untuk hari guru peringkat kebangsaan, nanti ini sebut apalah apa is a good start lah pada jabatan, ya. Tapi actually itu menunjukkan bahawa kita boleh buat. Even though you dekat SK Tengkek pun, actually you can impress everybody. Actually orang PPK dia pun heran, ya. Macam mana dia boleh buat satu bentuk modul yang apa tu, let's come, saya rasa. Saya baru tengok, I just go through dia punya apa tu. Actually kita boleh buat. Kalau kita rasa kita boleh buat, memang kita boleh buat. Saya percaya yang itu, ya. InsyaAllah kita boleh berjaya. Jadi saya rasa saya dah cakap banyak juga, ya. Jadi sebenarnya, ya, tapi it's a pleasure for me lah tu dapat jumpa dengan tuan-tuan dan perempuan, ya, dapat berkongsi idea. Dan saya di pihak jabatan, ya, di sektor saya, jika ada perlu apa-apa dibantu, ya, kita boleh bantu, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Pihak Nazir, ya, kerana dapat mengendalikan nanti, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya harap akan dapat ilmu yang begitu berguna, ya. Dan kepada semua jawatan Agustia, ucapkan ribuan terima kasih, ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Hadis menjemput hadis ketua unit jaminan kualiti mengiringi yang bagi ketua sektor ke jamaah ringan. Dan kepada semua, mesyuarat formasi ini akan diambil oleh Jemaah Nazir mulai 8.30 pagi esok. Sehubungan dengan itu, mesyuarat kita pada malam ini ditangguhkan.